Ayu Ting Ting dan Boy William ternyata pernah tak saling sapa kurang lebih 4 tahun. Namun kini keduanya kembali menjalin pertemanan yang baik. Bahkan mereka membuat konten bareng. Terlihat dari Kiss You TV setelah Ayu Ting Ting mengisi konten di YouTube-nya milik Boy William. Kini Boy William pun menjadi bintang tamu di YouTube channel Ayu Ting Ting. Perbincangan keduanya dalam konten itu terlihat seru. Acara dikemas dengan konsep tanya jawab. Ayu Ting Ting bertanya pada Boy William. Keduanya terlihat semakin akrab. Ayu Ting Ting bertanya dan Boy William menjawab. Keduanya terlihat semakin akrab. Pertanyaan yang dilontarkan Ayu Ting Ting kebanyakan terkait persoalan asmara. Namun ada momen di mana Ayu Ting Ting dibuat salah tingkah oleh Boy William. Hal itu di saat Ayu bertanya apakah Boy memilih balik sama mantan atau jadian sama teman lama. Balik sama mantan atau teman lama jadi pacar, tanya Ayu Ting Ting. Sontak saja pertanyaan itu langsung dibalas dengan pertanyaan juga oleh Boy William. Suka kan lo sama gua? Lo suka kan sama gua? Gua mau lihat reaksinya, lihat mukanya. Balas Boy William yang sinral membuat Ayu Ting Ting jadi salah tingkah. Gue tahu lo mau tahu hati gue masih ada sama mantan atau gue mau sama elu, jutus Boy William. Ayu kemudian membalas dengan menyalahkan kru yang menyiapkan pertanyaan tersebut. Ayu Ting Ting dan Boy William sebelumnya telah membuat konten di kanal YouTube milik Boy William. Video itu diunggah 3 hari lalu di kanal YouTube Boy William, yakni BW. Dalam konten itu mereka mengungkapkan rahasia yang lama terkubur. Rahasia itu terkait permusuhan keduanya yang sudah berjalan selama 4 tahun. Video itu kini telah ditonton lebih dari 4 juta kali, bahkan video itu juga masuk ke YouTube. Sempat dijodoh-jodohkan gara-gara film Bim sama Taba, Ayu Ting Ting dan Boy William itu ternyata memang 4 tahun bermusuhan. Selama 4 tahun ini gue sama lo punya masalah, kita gak ngobrol selama 4 tahun, kata Boy William. Ikuti dari YouTube BW. Semua berawal dari sebuah acara di salah satu stasiun TV di mana Boy harus memberikan pendapat tentang artis-artis tertentu. Sampai tiba muncul gambar Ayu Ting Ting, ekspresi dan kata-kata yang diucapkan Boy saat itu yang membuat Ayu Ting Ting kecewa. Muka lo kayak orang jijik, fans-fans gue tuh ngelapor dan muka lo tuh kayak, kata Ayu sambil mengekspresikan wajah orang yang sedang jijik. Sebenarnya ekspresi dan kata-kata lo yang tidak pengen gue dengar dan gue lihat, sedangkan gue merasa dekat sama lo dari dulu, lanjut Ayu. Sikap yang ditunjukkan Boy saat itu membuat Ayu kecewa, padahal dia dan Boy sudah berteman cukup lama. Sejak Boy belum bisa berbahasa Indonesia dan mereka juga sama-sama berjuang dari nol. Boy kemudian memberikan penjelasan bahwa dia tidak merasa jijik pada Ayu. Hanya saja saat memang dia memiliki wajah yang terlalu ekspresif. Gue gak tahu kenapa bikin reaksi kayak gitu, dalam hati gue gak ada niat ke arah sana. Dalam hati gue kadang-kadang gue suka ekspresi mukanya, ujar Boy. Tapi buat gue alangkah baiknya kalau lo berekspresi lebih baik. Ekspresi lo tidak ngebuat orang mikir, ha kok gitu, bukan gue dong, lo yang mikir, fans-fans gue, ucap Ayu memberi saran. Diakui Ayu saat melihat sikap Boy, dia langsung menangis sekaligus kesal karena sudah diperlakukan seperti itu di depan televisi. Boy kemudian meminta maaf dan menegaskan tidak ada niat memperlakukan Ayu dengan cara yang ternyata menyinggung perasaannya. Gue gak ada niat ngeremen lo kayak gitu, tapi gue minta maaf kalau ngeluarin muka-muka kayak gitu, ucap Boy. Gak ngeremen Boy, lebih tepatnya kayak orang jijik, bukan ngeremen, kata Ayu mengkoreksi ucapan Boy. Meskipun pernah 4 tahun tak saling tegur, bahkan Ayu mengabaikan pesan WhatsApp yang dikirim Boy, kini keduanya telah bersahabat kembali. Sebenarnya gue kalau udah marah, udah gak ada dendam, cuma nomor WhatsApp lo gue blok, Instagram gak gue apa-apain, tetap gue follow, ujar Ayu. Tapi gue senang lo tuh berani ngakui kesalahan, terus minta maaf, itu berarti udah dewasa sama Ayu. Dia kepadaku. Jaga.